warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua proses pemupukan tanaman timun usia 5 HST, teman-teman ya. 5 hari setelah tanam sudah berani kita melakukan pemupukan, sahabat ya. Nah, sahabat tani, mungkin teman-teman pada bertanya, apa sih pupuknya kok berani 5 hari setelah tanam udah berani melakukan pemupukan? Pemupukan yang admin sarankan kita menggunakan ini, sahabat ya, pupuk kalsium. Kalau kalsiumnya nggak harus merek ini, bebas kalsium apa saja. Lebih bagus lagi pakai kalsium trichoderma atau kalsium asam humat, sahabat ya. Tapi karena kita tidak punya kalsium plus trichoderma dan kalsium plus asam humat, kita menggunakan kalsium ini saja. Ini kalsium plus boron, sahabat ya. Nah, selain kalsium plus boron, sahabat ya, kita juga akan menggunakan asam humat buatan, sahabat ya. Yang mana asam humat buatan kita ini ada kelebihannya. Di sini kita sudah campur dengan tanah humus ya, tanah hutan dan batuan pilit ya yang berwarna hitam. Dan untuk proses pembuatan ini silahkan teman-teman cek pada video ini, sahabat ya. Di situ dijelaskan cara pembuatannya, sahabat ya. Nah, ini bahannya dari jakaba yang dicampur dengan tanah humus, dengan batu pilit yang dicampur dengan tepung beras rose bran, sahabat ya. Hasilnya seperti ini setelah 2 bulan lebih ya, kurang lebih 2 bulan setengah. Ini usia dari asam humat buatan kita, sahabat ya, bentuknya seperti ini. Nah, sahabat tani, nggak usah berlama-lama. Untuk dosisnya, untuk usia 5 hari setelah tanam ini, kita nggak usah terlalu banyak menggunakan dosisnya, terutama untuk pupuk kalsium, sahabat ya. Kita hanya gunakan 1 sendok saja. Nah, seperti ini, 1 sendok saja per 10 liter air, sahabat ya. Kita masukkan pupuk kalsiumnya 1 sendok, sahabat ya. Ya, sahabat tani, kita masukkan kalsiumnya 1 sendok ke sini. Kemudian kita aduk, sahabat ya. Kita aduk pupuk kalsiumnya 1 sendok per 10 liter air, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selain pupuk kalsium, kita juga tambahkan dengan asam humat. Min, kalau nggak punya asam humat, bisa diganti dengan yang lain tidak? Bisa, teman-teman ya. Bisa ditambahkan trichoderma ataupun dengan kompos sekalipun ya, boleh. Pupuk kompos teman-teman tambahkan ke sini 1 genggam, sahabat ya. Nah, karena kita punya asam humat buatan ini, kita menggunakan asam humat ini juga 1 genggam, sahabat ya. Nah, Min, apakah ada solusi lain? Bisa dengan solusi lain ya. Misalkan teman-teman punya IMO 2 ya, IMO 2 KNF juga bisa teman-teman gunakan ya pada pemupukan pertama ini. Atau teman-teman bisa juga menggunakan triko cair 1 gelas ya, triko cair 1 gelas per pupuk kalsium 1 sendok ya. Ini untuk pemupukan pertama di usia 5 hari setelah tanam, sahabat ya. Timun 5 hari setelah tanam sudah bisa kita kocor menggunakan pupuk, sahabat ya. Ini fungsinya supaya tanaman timun kita cepat tumbuh dan juga supaya mencegah dari rebah semai, teman-temannya. Karena biasanya 5 hari setelah tanam itu kadang-kadang kalau bahasa kitanya maleles, sahabat ya, suka rebah itu ininya, tanamannya suka roboh terus mati, sahabat ya. Insya Allah kalau kita melakukan pemupukan dengan ini, sahabat ya, insya Allah tidak rebah semai. Karena pupuk kalsium ini fungsinya menguatkan batang juga, sahabat ya. Jadi batangnya supaya lebih kokoh, sahabat ya. Dan juga ini asam humat ini supaya media tanam kita ada biofungisida, karena ini ada jakabanya. Admin sudah meneliti juga jamur jakaba ini juga bisa mencegah layu fusarium, sahabat ya. Nah, ini sifatnya tapi yang organik, sahabat ya. Bisa juga teman-teman untuk pencegahan dari busuk akar atau rebah semai ini dengan dispray menggunakan fungisida, tapi itu yang kimia, sahabat ya. Tapi boleh juga sih digunakan, sahabat ya. Misalkan teman-teman aplikasi spray menggunakan fungisida, misalkan antrakol ya. Antrakol itu bagus karena ada juga kandungan jingnya pada antrakol, sahabat ya, selain fungisida juga.
juga ada jingnya. Jing itu sejenis JPT, sahabat ya. Oke, sahabat tani, kita langsung saja ke proses pengaplikasiannya setelah kita aduk seperti ini, sahabat ya. Ya, sahabat tani, untuk cara aplikasinya kita siramkan 1 gelas per lubang tanam, sahabat ya. Baik itu yang isi 1 ataupun yang isi 2, sahabat ya. Kita kocorkan 1 gelas, aman ya. Nggak usah khawatir, 1 gelas ini aman untuk per lubang tanam, sahabat ya. Oke, sahabat tani, admin akan lanjutkan dulu untuk proses pemupukan sore hari ini. Oh iya, sahabat tani, admin anjurkan untuk proses pengocoran seperti ini usahakan di sore hari ya, terutama untuk sekarang ini musim kemarau, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa teredukasi, bisa mendapatkan pencerahan. 5 hari setelah tanam sudah bisa kita kocor tanaman kita menggunakan pupuk, sahabat ya. Tapi pupuknya ingat, pupuk kalsium dengan trichoderma atau kalsium dengan asam humat, sahabat ya. Itu usia 5 hari setelah tanam biji, sahabat ya. Oke, sahabat tani, admin akan lanjutkan dulu ini untuk proses pemupukannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.